Peradaban manusia terus bergerak dari zaman ke zaman, melewati peristiwa demi peristiwa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dari satu tantangan menuju tantangan yang lainnya. Dari satu perang ke perang berikutnya. Kisah-kisah pertempuran mewujud jadi epos besar pertaruhan masa depan satu bangsa di antara desing peluru dan dentuman mesiu. Di kengerian mesin-mesin pemburu nyawa, di puing reruntuhan, dan korban yang berjatuhan. Sekian kepedihan dan tragedi tak terlupakan dalam sejarah negeri ini. Abad-abad terus dihisap dan dibuat sengsara dengan rupa-rupa kebijakan kolonialisme. Kaum pribumi Nusantara seakan berada di lembah paling dasar kehidupan yang tidak manusiawi. Situasi ini menggerakkan para aktivis di Belanda menulis laporan dan kritik keras terhadap pemerintahan mereka. Menghadapi tuntutan dan kecaman bertubi-tubi, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta akhirnya mengubah haluan kebijakan Belanda di wilayah-wilayah koloni mereka. 17 September 01, sang ratu berpidato dalam pembukaan parlemen di Belanda. Ia mengingatkan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Kebijakan politik ini kemudian dikenal dengan nama Trias van de Venter, disebut juga sebagai politik etis atau politik balas budi. Politik etis itu sebagai dampak dari munculnya kesadaran orang-orang Belanda ya, bahwa ternyata kolonialisme mereka itu membawa banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga mereka merasa bertanggung jawab secara moral untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, caranya dengan melakukan balas budi. Balas budi itu apa? Dengan program kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu melalui apa? Melalui pendidikan, melalui perbaikan fasilitas pertanian dan kegiatan-kegiatan produksi yang lain. Dan kemudian juga melalui pemerataan penduduk. Artinya penduduk yang di daerah-daerah padat dan mungkin bermasalah karena sering tertimpa bencana kelaparan ataupun mungkin wabah penyakit itu dipindahkan ke daerah-daerah yang masih kosong. Nah itulah yang menjadi program kebijakan utama dari politik etis sebagai upaya Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan tujuan Belanda untuk membuat orang Indonesia punya kesadaran melakukan perlawanan secara terorganisir dengan membentuk organisasi. Tetapi itu hasil yang tidak diduga gitu ya. Artinya karena memperkenalkan pendidikan muncullah kesadaran, dan karena muncul kesadaran kemudian muncul kebutuhan untuk membentuk organisasi. Dan organisasi ini yang kemudian bisa mewadahi gagasan-gagasan orang Indonesia untuk merdeka. Gitu. Di masa yang tak terpermanai inilah awal mula kehidupan Muhammad Sruji, putra dari pasangan Hasan dan Abni. 1 Februari 1915, Sruji dilahirkan di Bangkalan, Madura, sebelum kemudian menjalani masa kecil di Dusun Kauman, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Semangat zaman yang bergelora dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan menjadi penggerak penting perubahan sosial di Nusantara. Pendidikan, oase atas berabad-abad keterbelakangan kaum pribumi, mendorong anak-anak muda untuk terus melanjutkan sekolah mereka. Sebagaimana Sruji, setelah lulus dari pendidikan dasar di Hollands Indies School atau HIS, ia meneruskan pendidikan ke Ambachlers Gang atau Sekolah Kejuruan Teknik di Surabaya. Semenjak awal, jalur pendidikan Sruji
memang berbeda dari latar belakang lingkungan dan keluarganya, yakni kalangan santri. Semua tidak lain adalah wujud dari kesadaran baru akan pentingnya pendidikan formal Barat sebagaimana yang menjadi cita-cita kaum muda masa itu. Setelah menyelesaikan pendidikan Ambah Lesgang pada tahun 1938, Seruji mengikuti pendidikan pencegahan Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun, pendudukan Dai Nippon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Berbagai organisasi dan gerakan rakyat dibentuk, mulai dari Senendan, Keibodan, Heiho, Romusha, dan lain sebagainya. Tahun 1943, Angkatan Perang Jepang mulai berada pada posisi yang sulit dan berat. Di berbagai front pertempuran, mereka semakin terdesak oleh serangan sekutu. Satu demi satu, garis pertahanan Dai Nippon jatuh. Demikian juga dengan bala tentara mereka yang terus berkurang. Dalam situasi genting ini, Jepang kemudian mengizinkan pembentukan organisasi ketentaraan profesional sebagai benteng pembela tanah air. PETA, singkatan dari pembela tanah air, dibentuk pada 3 Oktober 1943. Pasukan pembela tanah air memiliki tujuan strategis untuk mempertahankan wilayah Indonesia dari serangan sekutu. Seruji, yang kala itu telah memiliki posisi nyaman sebagai pegawai kesehatan, memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pelatihan tentara PETA adalah jalan terbaik menjadi bagian dari semangat zaman di masa itu. Semangat untuk melawan penjajahan dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan suatu tentara bentukan Jepang yang tidak terkoneksi satu dengan lainnya, jadi untuk mencegah suatu pemberontakan, tapi masing-masing ini dididik dan dilatih sebagaimana layaknya tentara Jepang dengan berbagai aturan-aturan perang, terus kemudian cara berperang yang baik, semangat perang, semangat bertahan, dan sebagainya. Dan inilah kesempatan untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia untuk dapat pelatihan pendidikan kemiliteran yang benar, begitu kan. Selama ini kan bangsa Indonesia itu dapat pelatihan dari Belanda, golongan rendah untuk pasukan KNIL. Tapi
berbeda karena tidak untuk mempertahankan wilayahnya sendiri. Kalau ini Jepang sudah membangkitkan dan menyatakan bahwa pembela tanah air, untuk membela tanah air kita sendiri. Nah, disitulah yang mendorong Pak Sruji pada waktu itu memutuskan untuk berhenti sebagai Mantri Malaria, di mana Mantri Malaria pada saat itu posisinya cukup bagus ya untuk statusnya di masyarakat, bahwa ini berbeda. Jadi sudah lama ini jadi tentara, tapi kalau membela Belanda pokoknya mati-matian nggak mau gitu kan. Cuman kalau ingin jadi pembela tanah air, kan membela tanah air kita sendiri gitu kan. Nah, akhirnya masuklah ke pelatihan pendidikan PETA angkatan pertama di dari segenap bangsa Indonesia. Sruji, yang tergabung dalam pasukan BKR di Besuki, mempelopori pembentukan BKR Resimen 2 Jember. Jika semasa peta, ia memiliki pangkat ...25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Albertine Walter Schotten Malabi mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India Kedua di bawah pimpinan Jenderal D.C. Houghton. Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu. Kedatangan bala tentara yang diboncengi Nika Belanda ini memicu konflik besar di wilayah timur Pulau Jawa. Surabaya adalah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan di bagian timur Nusantara sejak masa Hindia Belanda.
sebagai kota pelabuhan terbesar, Surabaya menjadi incaran nikah Belanda untuk kembali menguasai Nusantara. Dan sekutu di bawah pimpinan Inggris terbawa dalam politik kolonialisme Belanda. Itulah sebabnya konflik-konflik bersenjata terus terjadi di Surabaya. Sampai akhirnya pertempuran besar terjadi pada 28 Oktober 1945. Kematian Malabi pada tanggal 31 Oktober 1945 menjadi pukulan keras bagi Inggris. Pasukan pemenang Perang Dunia Kedua ini tentu saja tidak bisa menerima kenyataan pahit yang mereka hadapi di Surabaya. Inggris marah besar, ultimatum diberikan. Pasukan tempur dikerahkan besar-besaran. Surabaya betul-betul dibombardir. Korban tewas dan luka tergeletak hampir di setiap sisi kota. Sruji, yang menjadi komandan batalion Sruji, Resimen 4, TKR, Divisi 7 Untung Suropati, mengomandani sektor sayap tengah untuk memperkuat pertahanan Surabaya Selatan. Kawasan ini menjadi pertahanan utama untuk menghambat laju tentara sekutu dan nika Belanda yang mengincar perkebunan-perkebunan di Jawa Timur. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari, pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara sekutu Inggris yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Sruji dan tentara Indonesia lainnya mundur untuk mempertahankan wilayah pedalaman dengan taktik pertempuran gerilya. Kawasan Besuki merupakan salah satu daerah penting yang diincar Belanda. Mereka mengincar penguasaan atas perkebunan-perkebunan besar dengan beragam komoditas ekonomi bernilai tinggi. Oh, itu tentu saja penting karena di Besuki itu bukan saja dekat dengan wilayah-wilayah pelabuhan ya pada saat itu ya, tetapi juga di Besuki itu terdapat berbagai perkebunan dan pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik yang tentunya sangat sangat signifikan buat kepentingan Belanda dan itu perlu dijaga demi keberadaan mereka sendiri secara ekonomis gitu kan. Nah, ini yang menjadikan konsentrasi pasukan Belanda di Besuki itu sangat sangat besar, 16.000 orang. Jadi di wilayah Jawa Timur sendiri secara keseluruhan kekuatan Belanda itu diperkuat oleh Divisi A. Divisi A itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Bai. Mayor Jenderal Bai membawahi beberapa brigade dan beberapa batalion gitu ya. Dan itu menjadikan situasinya memang cukup menyusahkan sendiri buat pasukan kita. TKR bersama Laskar Bersenjata dan Rakyat Indonesia gigih berjuang menahan serangan nika Belanda. Pertempuran terus terjadi sebelum kemudian Inggris menjembatani jalur diplomasi antara pihak Indonesia dan Belanda. Diplomasi resmi pertama disepakati pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. Nyatanya, kesepakatan-kesepakatan melalui jalur diplomasi tidak lebih hanya jeda semu perdamaian. Belanda tak bisa berlama-lama dalam status quo kekuasaan atas tanah koloninya. Mereka telah mengerahkan lebih dari 100.000 pasukan. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit di tengah kehancuran perekonomian Belanda pasca Perang Dunia Kedua. ...20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya di Indonesia. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat. Dan dari Surabaya
untuk menguasai Madura dan ujung timur Pulau Jawa. Pasukan yang lebih kecil digerakkan di sebelah utara untuk mengamankan Semarang di bagian tengah Pulau Jawa. Dengan demikian, Belanda menguasai hampir semua kota pelabuhan di Pulau Jawa. Bertugas menghadang agresi marinir Belanda yang mendarat di Pantai Keraksaan di wilayah Karesidenan Besuki. Akan tetapi, pertempuran yang berat sebelah memaksa Resimen Sruji mundur ke kaki Gunung Semeru untuk menjalankan taktik perang gerilya. Menghadapi taktik perang gerilya, tentara Nika Belanda bertindak membabi buta. Mereka melakukan razia dan terus berpropaganda bahwa Nika Belanda adalah penguasa lama yang telah kembali. Dan tentara Indonesia tidak lain, hanya gerombolan perampok dan pencuri yang harus dibasmi. Adu domba dan ancaman kejam Nika Belanda tidak lain bertujuan untuk menghancurkan Indonesia, negeri yang telah menyatakan diri merdeka. Berada dalam situasi genting, Sruji mengungsikan keluarganya dari wilayah Besuki. Istrinya yang sedang mengandung bersama 3 anaknya yang masih kecil, dilepaskannya pergi ke wilayah Kediri. Jadi saya lahir di Kediri, dikarenakan ibu saya berikut anak-anak dan kakak-kakak saya semua mengungsi ke Kediri. Karena ibu saya sebagai istri komandan juga dikejar-kejar oleh Belanda, sehingga keselamatan keluarga demi keselamatan keluarga kami semua diungsikan. Waktu itu ibu saya hamil 9 bulan jalan kaki dari Jember sampai Kediri. Dengan hujan meteor ya. Jadi perjalanan Jember ke Kediri 350 kilo ditempuh dalam 3,5 bulan. Karena kalau siang kita istirahat, tidak bisa jalan. Kita jalannya malam. Karena kalau rombongan jalan, takut ketahuan Belanda. Awal kita keluar dari rumah, kebetulan di depan itu jalan besar, katanya ibu saya, terus ada apa jalan turun gitu. Jadi rame-rame kita nyebrang ke sana, sembunyi di jalan yang miring itu. Itu mobil Belanda sudah masuk ke halaman kita. Udah. Nah, jadi yang sempat dibawa itu hanya perhiasan untuk bekal hidupnya. Itu aja yang ditaruh. Jadi kita meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Aksi Belanda ini mendapat reaksi keras dan ditentang oleh dunia internasional. Mereka mendesak kedua belah pihak kembali ke meja perundingan. Akhirnya, 17 Januari 1948, Perjanjian Renville ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda. Persetujuan ini mengakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut sebagai Garis Van Mook. Garis Van Mook adalah pengakuan Belanda atas wilayah terdepan yang mereka duduki melalui agresi sebagai wilayah kekuasaannya. Dalam kenyataan di lapangan, wilayah di belakang Garis Van Mook sesungguhnya masih dikuasai oleh pihak Republik. Akibatnya, wilayah Indonesia tinggal tersisa di sebagian Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Sebagian besar Jawa Timur yang kini diakui sebagai wilayah Belanda harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Letkol Sruji saat itu menjadi komandan Resimen 40 Damarwulan yang membawahi pasukan Sekaresidenan Besuki mulai dari Jember, Bondowoso, Banyuwangi, sampai Lumajang.
Ia bertanggung jawab memimpin pengosongan wilayah di garis Van Mook sesuai kesepakatan Renville. Sebagaimana hijrah pasukan Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, demikian juga yang dialami pasukan Seruji. Dengan berat hati, mereka harus meninggalkan kampung halaman di bagian timur Pulau Jawa, menuju kawasan Malang Selatan, Blitar, dan Kediri. Pasukan hijrah ini harus beradaptasi dengan lingkungan baru sambil terus bersiap menghadapi gerakan militer Belanda. Seakan belum cukup, Seruji dan pasukannya menemukan tantangan berikutnya. Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin melakukan pemberontakan pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan PKI Madiun menjadi pukulan berat bagi Republik yang tengah mengalami blokade ekonomi oleh Belanda. Pemerintah Republik bertindak cepat. Seluruh komponen kemiliteran dikerahkan untuk menumpas pemberontakan ini. Letkol Seruji menjadi kepala satuan gabungan angkatan perang untuk wilayah Blitar. Dalam waktu 2 minggu, pasukan gabungan yang terdiri dari tentara dan laskar rakyat ini berhasil menumpas sisa-sisa pemberontakan PKI Madiun di wilayah Blitar. Masing-masing dan melaksanakan wingate atau infiltrasi ke belakang wilayah musuh dan membentuk Wehrkreise atau kantong-kantong kekuatan perlawanan. Atas perintah kilat nomor 1 tanggal 19 Desember 1948 itu, Komandan Divisi 1 Jawa Timur, Kolonel Sungkono, segera bergerak. Seluruh pasukan di bawah komandonya langsung menjalankan wingate action, kembali ke daerah asal untuk melakukan perang gerilya. Demikian juga dengan Letkol Seruji. Ia segera membawa seluruh pasukan Brigade 3 Damarwulan kembali ke wilayah Besuki. Aksi wingate ini menempuh jarak sejauh 500 km dengan medan berat yang telah dikuasai Nika Belanda sejak agresi militer pertama. Rawe-rawe Rantas, Malang-Malang Putung,
yang menjadi perwujudan dari semboyan merdeka atau mati. Membawa Brigade 3 Damarwulan mencapai tujuan. Pasukan yang dipimpin Letkol Seruji ini kemudian dibagi menjadi beberapa unit kecil untuk membentuk pemerintahan teritori militer. Semua bergerak menjalankan taktik perang gerilya melawan pendudukan Belanda, menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. Belanda sedari mula menjadikan kawasan perkebunan seperti wilayah Tapal Kuda Jawa Timur sebagai incaran utama penguasaan. Mereka berharap bisa segera mengeruk pendapatan untuk mengisi kas dan membayar biaya perang. Perang gerilya pasukan Letkol Seruji jadi gangguan yang harus segera diselesaikan. Jadi bisa dibilang akhirnya Belanda menganggap ini duri dalam daging banget gitu. Padahal karena itu daerah perkebunan, pertempuran di daerah Jember dan sekitarnya, pokoknya di daerah Lumbung Padi itu daerah Jember, terus bukan hanya Lumbung Padi tapi daerah perkebunan yang sangat utama karena di situ ada coklat, ada kopi, ada tebu, di mana itu yang menjadi sumber sumber hasil bumi yang dicari oleh Belanda, makanya istilahnya operasi produk. Makanya kalau misalnya di daerah lain, tentara lain yang memang daerah yang nggak subur, mereka perang itu hampir jarang sekali. Tapi kalau di daerahnya Pak Seruji, hampir setiap saat tiap jengkal tanah itu dipertahankan dengan mati-matian karena yang itu terus yang dikejar. Makanya kenapa pada waktu Renville yang dipilih juga daerah situ gitu, dan itu wilayah kekuasaannya Pak Seruji. Makanya kenapa di situ dianggap seandainya tidak ada perang Pak Seruji itu udah dari dulu bisa dikuasai begitu. Jadi dianggap nih biang keroknya nih istilahnya begitu. Sampai di dalam literatur Belanda, di situ di dalam sejarah Belanda tercatat itu benar-benar bandit besar gitu yang pokoknya susah banget sih ini gitu kan. Dengan harapan kalau Pak Seruji itu gugur dan ketangkap, itu otomatis yang lain bisa menyerah begitu. Propaganda Belanda yang menjadikan perlawanan Tentara Nasional Indonesia tidak lebih sebagai gerakan ekstremis pengacau ketertiban gagal total. Strategi perjuangan rakyat semesta menempatkan seluruh bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Negeri merdeka yang tidak sudi lagi menjadi kaum terjajah. Dan tentara berada di garis terdepan perjuangan bangsa melawan penjajahan Belanda. Pada saat itu pastinya sudah merupakan sebuah kewajaran jika Belanda memandang figur Pak Seruji yang sangat karismatik dan dituruti oleh anak buahnya ini membahayakan posisi dia gitu. Pada akhirnya Belanda juga memberikan propaganda-propaganda kepada rakyat bahwa Pak Seruji ini merupakan ekstremis ya pastinya ya, rampoker atau bagian dari itu. Terus mereka menginginkan situasi tetap kacau seperti itu, dan yang paling utama adalah Belanda mengatakan bahwa lebih baik mengikuti negara Jawa Timur gitu kan, yang saat itu menjadi ciptaannya Panmuk dan kawan-kawan kan, Van der Vlas pada saat itu, daripada sekarang mengikuti kebijakan RI yang dipimpin oleh Soekarno. Hal-hal seperti ini juga secara mayoritas menurut saya tidak berpengaruh karena orang-orang Jawa Timur sangat percaya kepada Pak Seruji. Pak Seruji itu menanamkan pengaruhnya di Jawa Timur, khususnya di Besuki itu sudah ada sejak zaman Jepang gitu. Jadi orang tahu siapa Pak Seruji. Mereka tidak lagi harus ragu-ragu terhadap Pak Seruji yang sudah terujilah kemampuannya, apa yang dikatakannya sudah terbukti gitu. Makanya sebagian besar tidak mempercaya apa yang dikatakan oleh Belanda. Wingate Action Brigade 3 Damarwulan, pimpinan Letnan Kolonel Muhammad Seruji, akhirnya mencapai puncak di Desa Karangkedaung, Jember. Tanggal 8 Februari 1949, pertempuran terakhir terjadi.
Belanda yang telah menyebar mata-mata mengkonfirmasi keberadaan Letkol Serujih. Mereka segera mengerahkan kekuatan penuh menggempur pasukan Serujih yang sudah terbagi menjadi kekuatan-kekuatan kecil. Setelah melalui perjuangan yang sangat keras ya, dari Blitar menuju ke wilayah Besuki, akhirnya pada awal Februari pasukan Pak Serujih yang 4 batalion dan 2 dan 3 kompi ini berhasil menduduki posisinya masing-masing di wilayah Besuki. Nah, pada saat itu posisi Pak Serujih sendiri sudah sampai di posisi dia yang di dekat wilayah Jembar itu ya, Mumbulsari itu. Perlawanan harus dibangun dengan taktik yang baru. Perlawanan harus dibangun dengan sebuah organisasi yang betul-betul baru dan tidak tercium oleh pihak intelijen Belanda. Makanya pada tanggal 8 Februari tahun 1949 dilakukan rapat antara orang-orang Brigade 3 di daerah Mumbulsari itu, di daerah Mumbulsari itu di Karang Kedaung. Nah, tapi ternyata posisi rapat itu bocor gitu kan. Bocor ke telinga orang-orang intelijen Belanda. Mungkin dari itu mulai Wingate itu dari Desember ya, Desember setelah pertama kali ada serangan umum akhir, sampai sebenarnya pada waktu awal Februari itu sudah ada di posisi masing-masing. Jadi pasukan-pasukannya Pak Serujih itu ada yang sudah sampai Banyuwangi, sudah sampai Situbondo. Jadi kan mereka mencar untuk masuk ke masing-masing. Nah, sampai mau masuk ke Jember karena itu pusat kekuasaannya Belanda dan itu memang Pak Serujih sudah diincar sebenarnya, itu ada perang yang selama 3 hari 3 malam yang di situlah dihabiskan. Namun malam tidak bisa ditolak, untung tidak dapat diraih ya. Pada waktu itu tiba-tiba ada yang memang sudah dibocorkan lah, akhirnya dilakukan serangan ketika sedang melakukan rapat koordinasi dan Pak Serujih pada waktu itu lagi sakit, sehingga setelah melakukan perlawanan yang cukup sengit, akhirnya Pak Serujih gugur pada waktu itu. Letkol Serujih gugur. Belanda merayakan kemenangan atas perlawanan pahlawan bangsa itu dengan cara yang keji. Jenazah Muhammad Serujih diseret di belakang truk militer untuk dipertontonkan kepada rakyat sebagai bentuk perang psikologis. Bukan hanya itu, Belanda juga melarang jenazah Serujih segera dimakamkan. Mereka bahkan memamerkan jenazah itu di muka umum. Kiai Dahnan, ulama dan tokoh masyarakat Jember, akhirnya memberanikan diri. Ia meminta jenazah Serujih dikebumikan dengan layak, layaknya seorang Muslim sesuai ajaran Islam. Belakangan tersibak kekejian Belanda berikutnya. Bukan hanya dipenuhi bekas tembakan dan tusukan bayonet. Jenazah Letkol Serujih bahkan telah dicungkil matanya dan beberapa ruas jari hilang dan tidak lengkap karena dipotong tentara Belanda. Bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sebagaimana penjajahan Belanda yang selama berabad-abad lamanya menjarah rayah bumi Nusantara. Dan selama itu pula tak terhitung korban jiwa, kusuma bangsa yang berjuang untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan yang gugur di medan juang itu harus terus dikenangkan sebagai penanda betapa Indonesia hari ini dan masa depan telah melewati peristiwa-peristiwa penuh air mata dan darah. Perjuangan yang tak usai sudah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan
perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.